dulu. Tiketnya sudah di tangan. Saya nggak ada duit, saya ngasih 10.000. Halo semuanya, jadi ini naik Pelni, itu beli tiketnya di sana kalau Pelni. Kita sudah punya tiket, kita lanjut saja. Oh, jam 12.11. Eh, iya, Bang. Eh, Tok. Berangkat dulu. Oh. Kita naik Pelni dari Legon Bajak. Saya mau pakai masker bentar. Ya, sudah pakai masker. Berangkatnya sebenarnya jam 1, tapi sekarang jam 12.04 saya jalan dulu. Biasanya nanti di sana langsung makan siang. Karena makan siang jam 1, terus kita makan siang dulu. Enaknya kalau dari Karimun Jawa sudah bayarnya murah, 109.000 dapat makan siang sama makan malam. Kalau dari Semarang 135.000 kita dapat makan dan sarapan satu kali. Wow, banyak itu yang pada naik tol bak terbuka. Saya mau foto-foto dulu bentar nanti. Kelas. Mau foto-foto kapalnya dulu sebentar, habis itu baru naik. Sebenarnya tadi pagi mau sepedaan sampai sini, tapi nanggung ya kan, karena nanti siang kesini lagi, jadi nggak usah. Jadi sekarang ini banyak kapal-kapal di sini. Itu pemandangannya. Kita motret kapal KM Kelimutunya dulu. Jadi itu kapal KM Kelimutunya. Kita foto sebentar di sini. Tuh mereka, kita foto dulu. Habis foto sebentar, kita lanjut jalan. Kalau gini nanti dikira jadi wisatawan, sebenarnya warga setempat. Ini ada kapal-kapal, biasanya dari Pekalongan, Tegal, Semarang, kapal-kapal ini. Kita foto-foto di sini dulu. Di Kelimutu. Nanti berangkatnya jam 1. Sampai sana mungkin sekitar jam 7. Kita masuk dulu. Tiketnya sudah di tangan, tinggal kita masuk. Wow. Ya, sudah nyiapin tiketnya, kita masuk. Tadi ngobrol sama bapak-bapak di situ sebentar karena tetangga, jadi kita menyapa. Kita dulu. Selamat siang. Tapi dari tempat belakang. Di sini. Ke belakang. Di situ. Iya. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Wow, kita ada tempat belakang. Oh, ini kayaknya dapurnya. Ini nomor 254. Iya, 254. Terima kasih ya. Sudah ada petugasnya, jadi enak. Oh, seperti ini beda. Kalau kemarin warnanya biru, hijau, sekarang putih, sama ternyata. Oke.
4. Oh, ini dia. Ini lokasinya. Ya, di sini kita mau ke atas dulu. Main-main bentar sebelum berangkat. Ini ke sana itu. Belok ke kiri kanan. Padahal itu nyari pintu keluar. Kita ke atas dulu, main-main dulu. Coba tahu teman-teman yang kemarin ngobrol-ngobrol sama saya. Oh. Ambil motret dari atas. Kita bisa ke sini kayaknya. Oh, ini di sini sepi, ada tempat wudhu. Kosong di sini. Karimun Jawa kelihatan. Sekopinya bocor. Duduk-duduk sini. Kemudian yang di sini kita santai. Wow. Ada banyak sekocinya di sini. 1, 2, 3, 4. Berarti ada 8 mungkin. Ada sekocinya. Kita kebarnya dulu ke atas dulu. Dari apa, Pak? Musola. Yang wudhu sebelah sana ya. Sebelahnya tuh. Ya, sebelahnya, Pak. Ini bisa, Pak. Kayaknya masuk bisa nih kayaknya, tembus. Kayaknya tembus. Sandala. Oh, sandala. Di atas ada kafetarianya. Nah, ini kita beli kopi juga bisa, beli apa-apa bisa. Bisa di sini milih. Bisa bayar. Kita mau di sini dulu santai-santai. Sambil minum-minum ini. Ini nanti paling jam 7 sampai Semarang, terus kita lanjut perjalanan ke Jogja paling lewat Solo kalau naik bis. Jadi kita santai-santai aja. Dari tadi saya buat tidur, ini masih jam berapa kali? Jam 3.15, masih lama. Kita tidur lagi. Paling nanti kita keluar jam 5-an buat lihat sunset, kalau bisa nanti setengah 6 ada sunset. Kita tidur terus. Dari tadi habis jam 1 tadi tidur, setengah 2 tidur. Ada yang setengah, yang 3, kita lanjut. Mari kita tidur lagi. Supernya kita makan pentol dulu. Ini jam 4:30, jadi kita makan pentol, ada yang jualan pentol. Terus tadi ada jualan rujak, ada jualan apa, gak beli. Nanti abis ini mau beli kopi di atas. Sekalian cari cemilan, pada dapat makan nanti jam 7 dapat makan. Habis maghrib mungkin dapat makan kita. Kita makan pentol dulu. Sebenarnya dapat makannya dua, makan siang sama makan malam. Tapi yang siang tadi saya gak ambil. Mari kita makan pentol dulu. Kita masih nunggu sunset, masih lama ternyata. Dan di kafenya rame, kita ini beli kopi. Jadi karena nggak ada tempat duduk, kita duduk di sini aja, di dekat tangga. Sambil ngopi. Wow. Mungkin sekitar pukul 7-an atau setengah 8 sandar kapalnya. Niat nunggu sunset, ini masih lama, masih tinggi ternyata. Kita ngopi-ngopi dulu sekarang sambil nunggu sunsetnya. Ngopi di sini pemandangannya seperti ini. Nah, ini dia pemandangannya. Sambil ngopi-ngopi kita nunggu itu. Gak dapat tempat duduk karena tempat duduk di situ sudah penuh semua. Terus saya tadi ke atas ke kantin buat beli kopi sama beli beng-beng, beli coklat buat makan nanti. Sebenarnya dapat jatah makan tapi nanti masih jam-jam 6 atau jam-jam 7 dan kurang tahu. Tadi
sudah beli pentol. Ada yang jualan pentol. Kita jalan-jalan dulu, cari tempat yang adem. Kita dapat makan malam. Apa? Amidus, air mineral, sama ini, roti. Kita unboxing dulu makanannya seperti apa. Jadi ini makanannya, nasi, saus, sambal deh, terong satu iris, ikan tongkol sama pentol. Jadi mari kita makan dulu. Kita sudah mau turun, bentar lagi turun. Santai-santai dulu. Antri turun. Panjang antrinya. Jadi kita masih antri. Santai-santai. Sunan Jilu. Sudah turun, tadi antri rame banget. Kita turun dulu. Wow. Sampai bawah kita waktunya pulang. Ini jam 8, kayaknya udah gak bisa naik kereta api, jadi kita naik bis aja. Kita nanti ke Terboyo, habis dari Terboyo lanjut ke Solo, baru ke Jogja. Kita keluar. Masuknya dari sini, sekarang kita keluar.